Festival Budaya Wairatai, rangkaian festival budaya di Kecamatan Wairatai. Anugerah berupa keragaman budaya dan tradisi selalu menjadikan Indonesia surga bagi wisatawan menikmati wisata budaya dan festival. Hal ini diperkuat juga dengan keberadaan berbagai festival budaya yang rutin digelar, guna terus melestarikan sekaligus mengembangkan budaya asli Indonesia. Berbagai event budaya 2023 sendiri sudah siap kembali hadir untuk turut serta membangkitkan perekonomian Indonesia. Seperti yang mungkin kamu pahami, kurang lebih hampir 3 tahun belakangan, berbagai festival dan event seperti mati suri karena penerapan protokol kesehatan. Untuk melihat beberapa festival budaya populer yang menarik menampilkan di tahun 2023 ini, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, kembali mengadakan festival budaya, tepatnya di lapangan Desa Wates. Acara tersebut dihadiri oleh 11 desa, diantaranya Desa Gunung Rejo, Desa Poncorejo, Desa Caringin Asri, Desa Mulyosari, Desa Wates, Desa Bunut Seberang, Desa Kalirejo, Desa Sumberjaya, Desa Pesawaran Indah, dan Desa Harapan Jaya. Tamu undangan desa di kecamatan lainnya wilayah Kabupaten Pesawaran. Acara terselenggara sangat meriah dan dihadiri oleh Ketua TP PKK Haji Nanda Indira SEMM. Menurutnya, festival budaya harus terus dilaksanakan setiap tahun. Diharapkan setiap tahunnya acara karnaval budaya bisa semakin meriah. Saat acara pembukaan melalui sambutan tertulis yang didokumentasikan pelaksanaan karnaval budaya adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya, memperkokoh ketahanan budaya dan semangat nasionalisme. Pisang. Oh, tepung pisang. Ya. Itu apa itu tepung pisang itu, Bu? Kenapa? Tepung pisang itu apa itu? Tepung jadi, untuk tepung pisang, terigu. Dari pisang, jadikan tepung, kita jadikan tepung. Jadi banyak olahan yang bisa kita buat cake, bisa buat kita buat steak. Ini pengganti terigu ya. Oke. Okay. Dari Pesawaran Indah. Iya, betul. Hasil UMKM ya, Bu? Iya, betul. Hasil UMKM. Mau
Momentum karnaval budaya ini tentu bukan hanya sekedar menjadi hiburan dan tontonan, tetapi juga tuntunan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli, bangga, dan mencintai kebudayaan yang telah diwariskan nenek moyang. Ditambahkan karnaval budaya dengan berbagai macam corak kostum yang beraneka model dan warna, merupakan sarana tepat memperkenalkan kekayaan dan keragaman etnis, suku dan budaya yang ada di Indonesia, agar mendorong budaya sebagai wadah berekspresi. Sedekah bumi merupakan ungkapan rasa syukur kepada Maha Pencipta atas segala bentuk keberkahan hasil bumi, meliputi pertanian. Perkebunan melalui hasil bumi tersebut, para ibu-ibu TP PKK Kecamatan Wairatai membuat berbagai olahan masakan. Di antaranya, tumpeng kemudian dimakan bersama sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melestarikan tradisi dan budaya leluhur. Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran menggelar Festival Budaya Sedekah Bumi dan sebagainya yang diadakan di lapangan Desa Wates, Kecamatan Wairatai. Beberapa gunungan hasil panen tampak diarak mulai dari lapangan Wates keliling ke Desa Gunung Rejo dan kembali ke lapangan. Selanjutnya, setelah acara doa dan seserahan, gunungan hasil bumi dan tumpengan diperebutkan oleh masyarakat. Antusias masyarakat sangat luar biasa, semua yang hadir ikut rebutan. Jadi, dalam lomba tumpeng ini ada kolaborasi antara ibu-ibu dan kaum muda. Kita libatkan generasi muda sebagai upaya untuk nguri-nguri atau melestarikan kebudayaan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.